Raja yang punya suara khas ya di sini betul-betul menonjolkan karakter vokalnya ya. Ada beban untuk Reza. Aduh, anak ini memang bunglon ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Lehoyers. Selamat datang kembali di channel Ujang Halu. Apa kabar kalian semuanya? Alhamdulillah, sehat-sehat ya. Ujang juga tidak lupa menyapa buat kalian yang barangkali baru menemukan channel ini atau baru berkunjung ke channel ini, salam kenal. Masih ingatkah Lehoyers kepada Praja Lesmana yang membuat Eca berpaling dari Ujang Halu? Sosok penyanyi yang pernah berkolaborasi dengan Reza mengkapar lagu Seluruh Cinta yang dipopulerkan oleh Dato' Siti Nurhalijah dan Cakrakan. Nah, kali ini melalui akun YouTube pribadinya, Praja Lesmana telah kembali berkolaborasi dengan Reza dengan mengkapar lagu Cinta Sampai Mati yang dipopulerkan Bang Tampan Andika Kangen Band ya, karya Dodi Kangen. Oke, Praja ini punya vokal yang khas ya, sama seperti Reza, yang di era sekarang ini vokal-vokal seperti mereka ini sudah sangat langka sekali ya. Oke lah, daripada Lehoyers keburu kehabisan kuota, kita langsung saja kali ya menuju ke videonya, mari kita simak. Praja Inside Music. Dinamikanya enak banget di Praja. Si bunglon nih Eca ini. Kayak Cakrakan ya suaranya Praja ini, tapi Cakrakan lebih kasar sih raknya itu. Ada melayunya sih Eca. Di sepanjang malam aku berdoa, cintaku untukmu selalu terjaga, dan aku pasti setia. Sujud dan lalu
harmonisasinya suka sekali. Cintaku untukmu selalu terjaga, dan aku pasti setia. Oh my god. Sangat-sangat membaperkan ya. Baik Praja maupun Resa, suara mereka di sini benar-benar menghanyutkan. Praja yang punya suara khas ya di sini betul-betul menonjolkan karakter vokalnya ya. Ada beberapa bait yang dinyanyikan beriringan dengan Resa. Harmoninya ini ngena banget dan kontrol vokal Praja ini luar biasa, sangat bagus sekali ketika beriringan dengan Resa ya, melakukan harmonisasi. Dan untuk Resa, aduh anak ini memang bunglon ya. Saat menyanyikan lagu slow rock, kita tahu sendiri ya bahwa Resa itu brutal banget loh ketika menyanyikan lagu slow rock. Tetapi ketika lagunya yang modelnya kayak ginian, dia bisa lemah lembut suaranya itu. Begitu mendayu dan dia kasih sentuhan Melayu sedikit-sedikit dan itu syahdu banget didengar ya. Ini merupakan kolaborasi kedua antara Praja Lesmana dan Resa. Dan di sini meskipun ini klipnya hanya gabungan ya, jadi mereka ini tidak melakukan syuting bersama pengambilan klipnya ini, namun dengan kekreatifan mereka ini membuat video klipnya nyambung dan kolaborasinya bagus banget menurut Ujang. Nah Ujang tunggu pendapat para Levoyers, dan Ujang ucapkan terima kasih banyak kepada kalian yang sudah ikut nonton bareng, menyimak karya dari mereka ini. Semoga para Levoyers dan keluarga selalu diberi kesehatan. Mungkin nanti next Ujang akan lanjut lagi reaction ya. Ujang lupa pamit, sampai jumpa lagi di next video. Ku ingin kau tahu betapa merindu.